Selamat pagi YouTube semua. Hari ni Rek Merapu pergi ke selatan. Mungkin Johor eh. Tak jauh sangat lah, mungkin ambil muar je. Saya nak pergi apa tu? Museum Bukit Kepong. Bukit Kepong. Kalau ada masa saya pergi Gunung Ledang, Taman Rekreasi Gunung Ledang bawah tu, mungkin rehat-rehat sekejap dan balik Shah Alam. Hari ni ride Merapu tak jauh, lebih kurang 400 km pergi balik eh. Mungkin tak sampai eh. Pasal jarak Gunung Ledang, Hutan Lipu Gunung Ledang dan Bukit Kepong lebih kurang 190, tak sampai pun rasanya. Jadi saya tak tengok berapa exact, tapi yalah, ini ride santai. Saya bertolak daripada rumah tadi pukul 8 suku, sekarang di R&R Dengkil, rehat sekejap, makan ringan lah, okay. Tak boleh makan berat-berat dan tengok motor apa yang tak siap. Okay, saya teruskan perjalanan, nanti saya nak set kamera semua. Dah sampai di galeri Bukit Kepong. Tengoklah melawat kawasan ni ya, tragedi tahun 1950. Dan malangnya tutup hari ni, hari Isnin. Baru saya dapat tahu yang hari tiap-tiap Isnin tutup. Tapi tak apalah. Ini batu batu tanda penama-penama yang terkorban pada hari itu ya. Chinese New Year berlaku tahun 1950. Serangan komunis kepada balai polis Bukit Kepong. Satu tragedi di negara kita pada masa itu ya, tahun 1950. Ini saya melawat je lah kompleks kompleks ni. Tutup pun tak boleh naik atas. Sungai Muar ada belah sana tu. Boleh tengok. Bila kita lihatkan peristiwa Bukit Kepong tahun 1950 tu, kita fikirkanlah pada zaman tu ya. Komunis cuba untuk mengambil alih Malaysia ni. Alhamdulillah tak berjaya eh. Jadi sekarang ni ada yang mengada-ngada pula nak menyokong komunis lah. Nak bawa cimpeng balik lah, abu dia apalah, biarlah. Dia bukannya rakyat Malaysia, biarkanlah dia kat luar sana. Di Thailand ke di mana, lantak pi dah dia. Sungai Muar. Ada jeti, jeti balai polis Sungai Muar. Ini kawasan yang strategik lah zaman tu, kerana sungai kan, jaga sungai. Dan pengangkutan laut melalui air boleh melalui Sungai Muar. Jadi kawasan yang strategik. Okay YouTube, ride Merapu saya hari ni pergi ke Tangka. Saya pergi ke galeri Bukit Kepong. Ini sekarang saya dalam perjalanan pergi ke Hutan Lipu, Hutan Lipu Gunung Ledang. Bolehlah saya makan di sana. Dah lepas pula simpang. Balik bercakap. Tapi tak apa. Dah lepas sikit je. Dalam 200 meter. Ni air terjun dan Hutan Lipu Gunung Ledang. Okay. Ini dia simpang. Ni dekat dengan plantation lah.
ladang tangkah. Kereta laju-laju, kurang ajar. Tengok ni, boleh masuk tak? Boleh lah ni, jalan saja. Pusat penjaja Gunung Ledang. Ha, dia. Gunung Ledang depan sana, boleh nampak. Tapi tak boleh banyak lah. Okey, kita tengok jauh mana motosikal ni kena akan masuk. Lebih kurang 1 km je ni, tak jauh. Jalan ni. Awas perlahan kenderaan. Tapi jalan cantik. Mungkinlah ada geng-geng motor rempit ni. Taman Hutan Legenda 500 meter. Okey, mari kita tengok apa ada dalam taman ni. Bolehlah kita masak sikit nasi ke. Boleh makan. Habis saya nak praktis. Praktis. Untuk jalan jauh nanti. Kita bawa barang-barang camping. Isnin mungkin tak ada orang. Kita tengok apa ada. Kata ada terjun. Oh, macam ni. Masuk. Ah, tidak dibenarkan membuat pendaftaran perkhemahan mereka yang selepas. Berapa duit dek? RM2. RM2 boleh tahan 10 sen tu yang letih. Ada lah. Motor sampai ke mana boleh lepas? Budi bicara dia orang lah. Sekarang di Hutan Lipo Gunung Kina, Gunung Ledang. Gunung Kinabalu pula. Mana saya Gunung Kinabalu kan kat Semenanjung. Mungkin insyaAllah 2 minggu lagi saya pergi ke Gunung Kinabalu. Okey, Hutan Lipo Gunung Ledang ni banyak sangat orang, ramai orang. Yalah, hari cuti umum kan, jadi sesak lah. Saja saya nak rehat sini sambil masak pakai camping gear ni belakang ni. Camping gear belakang. Sebab tu lah. Okey. Saya masak kat belakang ni. Masak nasi kejap. Saja praktis pasal untuk pergi perjalanan jauh nanti. Perjalanan macam pergi ke Thai Utara. Memang ada kedai Muslim. Tapi kadang-kadang untuk jimat belanja kita masak sendiri. Macam makan kadang saya makan tak banyak. Dan makan pun diet saya mungkin beza sikit dengan orang lain. Jadi elok dia masak sendiri kan. Jimat belanja dan mudah. Lagipun mungkin kita luangkan 1 jam dalam masa sehari. Dari segi kita masak. Tadi saya bertolak dari rumah dalam pukul jam 8 suku. Melalui highway saya exit Tangkak. Exit Tangkak saya menghala ke Sagil dan yalah pergi ke Gunung Ledang di Tangkak. Lepas tu sebelum saya pergi ke Gunung Ledang, Hutan Lipo Gunung Ledang, saya pergi melawat kompleks Bukit Kepong tu. Okey, kompleks darurat Bukit Kepong untuk tengoklah. Malangnya tutup hari. Hari ni hari Isnin, saya lupa ah. Ni public holiday, kita ingat hari Ahad. Tapi hari Isnin, tak apalah, dapatlah melawat dalam tu tengok-tengok. Tapi kita tak dapat masuk dalam galeri utama yang ada gambar-gambar. Ya, saya tak apa, tak pernah masuk, tapi saya rasa gambar-gambar dan keadaan-keadaan pada zaman tu lah, tahun 1950. Tak apalah, ada masa insyaAllah saya akan pergi cuba melawat lagi galeri Bukit Kepong ni. Kita nak tengoklah dalam tu macam mana. Okey, tujuan saya ride ni, saya nak test selain daripada ride merapu, saya nak test peminyak rantai yang saya pasang hari tu. Peminyak rantai murah, chain oiler tu. Jadi saya gunakan chain oiler, saya tengok macam mana dia punya berkesan ke tidak dia minyak rantai. Okey, saya berhenti dululah, saya nak masak ni. Nasi pun nak melagak dah tu. Okay.